Jangan lupa subscribe, 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 subscribe. Apa tengok ke? Tengok aja tak boleh. Aduh. Macam orang ganteng aja. Muka peyot kayak gitu. Macam lembu. Apa kau bilang? Kau bilang aku lembu? Ya? Emangnya bapak ini betul lembu? Kan. Apa juga marah? Macam kambing. Kau bilang bapak ini kambing lagi? Emangnya bapak ini kambing? Ya bukan. Apa juga marah? Dasar, kangkung rebus. Pak, kalau kita rambutnya panjang, itu pikirannya juga harus panjang, Pak. Hei, tutup mulutmu. Kok kenal sama aku ya? Hah? Emangnya siapa bapak? Ini mantan preman zaman tahun 70-an, tahu kau? Hah? Preman? Tertawa aja. Sudah seperti orang kena TBC. Aduh. Pak, preman itu di zaman bapak. Kalau sekarang, ini premannya pak. Preman Nusantara. Maju dapat duit, mundur dapat emas. Kalau bapak, preman, preman zaman dulu, maju dapat duit, mundur dapat tai. Gigi sudah hompong, muka sudah peot, kulit sudah berkerut. Hei, apa kau bilang? Bapak tidak punya gigi. Kalau kita laki-laki bukan gigi yang dibutuhkan, tapi lidah. Oh, aduh, bapak ini pasti mantan preman mesum. Suka main lidah kan? Kayak gitu kan? Sudah macam cicak. Hei. Bisa tutup mulutmu apa enggak? Ini preman zaman dulu. Kalau zaman dulu preman bisa berbuat apa saja. Mau masuk ke swalayan ambil apa saja bebas. Kalau zaman sekarang tidak bisa lagi macam kau. Sudah ada CCTV tahu. Preman. Malu-maluin pak, ini yang preman pak, bosnya preman dari Sabang sampai Merauke pak. Laut adalah kebutuhan manusia yang berombak, yang di dalamnya terisi oleh ikan-ikan. Halo, yang ikan-ikannya. Oh ya. Bisa kita makan. Tapi halo, bermacam beragam ikan yang tolong di nadanya dikurangi sedikit mau ngomong ya. Ya halo. Dan manusia harus menghargai lautan. Tolong ini mau ngomong bentar ya. Ya halo. Bagaimana? Manusia harus menghargai isi-isi lautan. Karena manusia sangat membutuhkan lautan. Ya, Pak. Apa ya aku bilang pun? Udah kenal kau, preman zaman dulu, ha? Kenapa enggak? Kalau bapak kenal enggak sama preman zaman sekarang? Ya. Kenal? Enggak. Ini preman zaman sekarang.
tipu tiba pucuk dicinta. Mengejar preman malah dapat bidadari. Aduh, DF aku, I love you. Oh, Depa. Oh, sudah lama? Sudah, Bang. Abang kenapa lama kali datang? Abang tadi agak sibuk deh. Jalan macet, lampu merah padam. Depa. Kamu tahu, setiap malam nafas Abang sering tersedak, Dek. Emang kenapa, Bang? Karena separuh nafasku ada di adik. Kita hari ini memang jodoh. Oh. Ungu, ungu. Kalau ungu bersatu dengan ungu, maka akan menjadi unyu-unyu. I love you full, Dek. Bertambah cinta, bertambah sayang. Hanya padamu, hanya padamu, hanya padamu. Alah. Jadi Deva, minggu depan kita akan naik pelamin. Kiku, kiku kita. Kalau kita kawin, adik mau anak berapa? Assalamualaikum. Aduh, datang pula virus corona. Apa mau? Apa mau? Apa gente, bukan apa mau. Apa gente? Mau apa kemari? Ini urusan anak muda, yang tua-tua sana. Maaf, boleh saya ngomong sebentar sama cewek ini? Ngapain? Ngomong apa? Saya mau tanya sebentar. Tanya apa? Terserah, pokoknya sebentar. Boleh kamu dengar, duduk aja situ. Jangan lama-lama ya? Tidak. Dek, adik yang rumahnya di Jalan Keprot ya? Iya. Nama berapa, Dek? Nomor 17. Aduh, Dek, aduh, Dek, aduh, aduh, aduh. Barusan tadi, Dek. Barusan masuk, Dek. Masuk itu, Dek. Mobil pemadam, Dek. Aduh, adik nomor berapa? 17. Nomor 17, deh, udah keluar api, deh, aduh. Apa, rumah saya terbakar? Ya. Memang tadi saya tidak mematikan kompor. Bang, bang, rumah saya terbakar. Apa? Aduh, adik. Aduh, ini pasti gara-gara orang tua kangkung rebus itu. Aduh. Kalau Deva, rumah yang kebakar. Tapi kalau aku, hati yang kebakar. Tapi aku kurang yakin ini. Memang susah sekali kalau jadi reman sekarang, beda dengan reman zaman dulu. Kalau zaman dulu cukup dengan aja langsung diberikan apa yang kita minta. Nyapo. Oh, Nyapo, kamu masih ingat dengan saya, Nyapo? Siapa ya? Kamu pura-pura lupa. Padahal dulu kita satu bungkus kacang bagi berdua, satu pisang bagi berdua. Sekarang kamu lupa ya? Apa? Iya, apa? Apa, Gense? Berarti kamu yang sering lewat-lewat di Jalan Sempurna itu ya? Iya, orang memang sering situ belanja kok. Sering bawa-bawa tas besar itu? Iya. Berarti kamu orang gila? Bukan, eh. Oh, masa dibilang orang gila, orang di situ sering beli-beli. Jadi kamu siapa? Masa gak kenal lagi? Dulu, waktu kita sama muda, ada beberapa tahun yang lalu. Siapa ya? Nih, ganteng kan? Ganteng dari Hong Kong. Dasar, tua-tua keladi. Makin tua, makin seperti batang keladi kamu. Bandung dulu, baru Jakarta. Dulu kau sanjung, sekarang kau hina. Malam-malam pakai payung. Alagi lo, ayong. Anjili. Kutu-kutu dahe. Boh. Boh jahe he. Tungko he. Jambo he. Ruge-ruge he. Gara-gara pak tua itu, pacarku malah lari ke rumah dia. Pacarku. Halo, Dek. Rumah dia gak ada terbakar, Bang. Bapak itu nipu kita. Hah? Ditipu? Tapi, Dek, walaupun rumah adik tidak jadi terbakar, namun hatiku tetap terbakar, Dek. Gara-gara pak tua itu, kangkung rebus. Aduh, preman jadul. Ya sudah, Dek, abang ke rumah adik ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waduh, dasar Pak Tua. Tadi kau ganggu aku pacaran. Sekarang kau ganggu pula mak aku tuh. Awas kau ya. Dasar preman jadul. Gelam raga tak tempe. Nah, siapa ini? Gak tahu mak, dari tadi ganggu mak terus dia tuh. Siapa tuh? Dasar. Kau. Ganggu rebus. Jangan coba-coba mengganggu mak seorang preman Nusantara. Kalau kau berani mengganggu mak preman Nusantara, rambut gimbal kau itu, ku cincang-cincang, ku kasih telan dalam mulut kau. Ampun daulat tuanku, hamba mohon dimaafkan. Hei Pak Dua, ini bukan serial drama kerajaan, ini komedi. Udahlah. Jadi itu mak kamu? Kalau iya kenapa? Mak, rambut mak kan sering hilang. Iya, asal malam selalu hilang rambut mak. Kita kemana? Jangan-jangan mak, ini rambut mak. Iya kali itu rambut mak ya. Kalau begitu mak, kita ambil balik mak. Ambil. Ayo mak.